Ya, hasil kuis interaktif. Interaktif. Kemudian kita pilih ini. When a new response is submitted. Nah, ini dari Microsoft Forms ya. Jadi kita klik Microsoft Forms. Setelah itu kita create. Nah, akan diarahkan ke gini. Nah, mulai ngambil ini, pick a form. Jadi kita ambil form. Nah, di mana dia? Ah, ini ada quiz. Nah, dari empat quiz ini, tadi kan videonya itu kita masukkan ada empat quiz ya, Bapak dan Ibu. Quiz pertama, quiz kedua, quiz ketiga, dan quiz keempat ya. Nah, yang menjadi trigger artinya ketika quiz keempat itu sudah di-submit, maka akan jalan ini program. Jadi kita pilih quiz 4. Setelah itu new step. Nah, kita new step. Setelah new step, maka kita lihat tadi ya, lihat tadi di sini di new stepnya. Ini new step. Get response. Nah, kita ambil get response. Nah, di sini kita boleh mengetikkan get. Ya. Jadi actionnya get response. Jadi get response. Ini get response details. Ya, get response details. Kemudian form ID-nya. Form ID-nya yang keempat, quiz keempat. Kemudian response ID-nya. Ini ada dynamic content. Dynamic content itu kita ambil response ID. Ya, response ID. Klik. Oh, kita mulai dari respon 1 ya. Quiz 1 dulu. Kita mulai dari quiz 1. Ambil quiz 1. Quiz 1. Respon ID-nya cocok. Setelah itu next step. Ya. Kita ambil lagi ini get response sampai 4 kali ya. Get response. Get response. Oh, S kelebihan. Get response ini, get response details. Kemudian ini ambil tadi sudah quiz 1, sekarang ke quiz 2. Quiz 2. Setelah itu kita ke response ID. Setelah itu maka ini sih sebenarnya bisa di copy ya. Copy. Baru kita paste. Mana pastinya? Ouch. Salah. Ini sudah dua ya. Kemudian lanjut ya. Kemudian response, get response ID. Get response, kemudian kita sudah ambil quiz 2, sekarang ke quiz 3. Ke quiz 3. Kemudian ini response ID. Nah, kemudian ini sudah 1 2 3, kita ke 4 sekarang. Kita ke 4. Get response. Iya, ini kemudian 4. Ya, get response 4, kemudian response ID. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika form 4 sudah di submit, maka ambil data mulai dari quiz 1,
2, 3, dan 4. Setelah diambil Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada Get User Profile. Jadi, kita tambahkan ke Get User Profile. Ya, Get User Profile. Ini. Get User Profile. Ya. Oke. Setelah itu kita ambil dynamic content-nya dengan responders email, ya. Kita ambil responders email. Ya, email address respond ini responders email. Oke, selesai. Setelah itu, setelah diambil responders email-nya, maka kita lanjut ke menambahkan data, ya. Sekarang kita akan menambahkan data ke, jadi di sini menambahkan, jadi menambahkan add a row into a table. Jadi kita masuk di Excel itu, add a row, add a row. Add a row into a table, ya, di sini. Nah, setelah itu kita pilih location-nya. Nah, OneDrive for Business. Kemudian library-nya OneDrive, ya. Kemudian file-nya di mana? Ya. File-nya tadi kita buatnya di mana, ya? Di folder mana? Pelatihan PA ini, ya. PKDA 21 level 200. Klik. Kemudian ada, oh, belum tersimpan tadi, ya. Kita cek dulu di, oh, iya, book, ya. Kita boleh ganti dulu ini. Nah, ini. Misalnya data quiz interaktif. Ya. Oke, sudah berubah data quiz interaktif. Kita masuk ke Power Automate. Kita klik dulu ini. Select foldernya. Kemudian PK ini data interaktif quiz, ya Bapak dan Ibu, ini data quiz interaktif. Nah, kemudian setelah itu kita pilih table 1, ya, table 1. Nah, ini sudah selesai. Nah, oke. Nah, akan terlihat isinya ini, ya, isinya ini sama dengan yang ada di Excel online kita. Sini, nama email dari sampai total, ya. Gitu, akan terlihat sini. Nah, nama siswa kita ambil display name, ya. Kita ambil display name. Display name. Ya, display name kita ambil di situ, display name. Kemudian email siswa kita ambil email siswa, ah, ini responders email, ya, emailnya. Kemudian jawab Q1 itu kita ambil dari mana, ayo, jawab Q1 ini, guys, response ini, ya, get response detail 4, detail 3, detail 2, detail ini kayaknya, ya. Oke, kita lihat dulu tujukannya. Oh, display name responders email, ya,
First Founders of Mind, setelah itu The Most Populate. Jawaban ke-1 The Most Populate. Ini ya. Ini The Most Populous Islands. Kemudian berikutnya jawaban kedua. Jawab kedua berarti itu dari form kedua. Indonesia has. Okay. Kemudian jawab ketiga berarti dari form ketiga. Dari form ketiga yang ini ya. The official. Kemudian yang keempat itu adalah Indonesian has 6 ya. Oke, sudah selesai seperti ini. Nilainya ini dikosongkan saja ya. Nilainya dikosongkan ya. Jadi dikosongkan, setelah itu kita get a row. Kita get a row. Jadi ini proses menambahkan ya. Jadi proses menambahkan data yang dikirimkan siswa itu kita masukkan ke sini. Setelah itu tambah ya. Tambahnya itu adalah kita mengambil ya, ngambil data, ngambil get a row. Jadi kita ambil get a row. Ya, get a row ini. Get a row. Nah, location-nya dari OneDrive for Business, kemudian OneDrive, filenya dari PK mana ini? Okay. Data quiz interaktif. Setelah itu table one. Key column. Nah, key column-nya ini apa ya? Get a row email siswa, ya. Kita mau ambil ini. Jadi key column-nya email siswa dan value-nya. Ini kemudian value-nya adalah responders email. Responders email. Bentar, kita lihat. Oh ya, responders email di atas. Oke. Responders email paling bawah dari 4. Oke, get a row. Setelah itu kita sudah sampai di sini, get a row-nya itu bisa disimpan ya Bapak dan Ibu. Kita simpan. Kemudian kita bisa tambah lagi. Ini kan, jadi prosesnya begini ya Bapak dan Ibu. Ketika sebuah form disubmit, maka dapatkan detailnya dari form 1 sampai form 4. Kemudian get user profile. Get user profile. Kemudian data-data ini diambil, kemudian ditambahkan ke tabel. Ya, kemudian ditambahkan ke tabel. Setelah ditambahkan ke dalam tabel, kita mau mengambil data-data yang ada di dalam tabel ini untuk dikirimkan. Nah, caranya get a row dari data quiz interaktif. Setelah itu baru kita akan mengirimkan ya. Jadi send an email. Jadi kita akan mengirimkan email, dan email yang dipakai adalah send an email V2. Jadi Office 365 Outlook. Ya, klik. Nah, kemudian ini sudah ngisi kepada
Ini bisa ke email siswa ya, atau responders email ya, sama saja itu isinya. Jadi kita bisa email siswa ya. Jadi email siswa, kita ambil dari email siswa, kemudian kita bisa CC-kan ya. Jadi bisa di-CC-kan misalnya ke mau ditambahkan siapa, bisa ditambahkan situ. Kemudian subjeknya, subjeknya ini hasil, hasil kuis interaktif misalnya Indonesia dari, nah, nama siswa ya, kita bisa masukkan ini nama siswa gitu. Sudah kita buat bodinya, isi suratnya, isi emailnya. Jadi bisa assalamualaikum Ananda, atau bisa bapak ibu, bapak ibu. Kalau siswa berarti kita masukkan siswa-siswi ya ini. Oke. Kita bisa masukkan nama siswa, nama siswa. Oke. Baru enter. Nah, berikutnya misalnya kita berikan informasi di bodinya menjadi berikut ini adalah hasil kuis, hasil kuis, hasil kuis interaktif Anda titik dua, nilai kuis 1.2, kemudian nilai kuis 2. Oke. Nilai kuis 3.2, nilai kuis 4.2. Kemudian ini total nilai. Oke. Ini bisa di bold ya. Oops, salah tekan. Ya, jenis hurufnya juga bisa diubah Bapak dan Ibu. Ini bisa. Ya. Kemudian nilai kuis 1. Nilai kuis 1 kita ambil dari nilai kuis 1. Kemudian nilai Q2, setelah itu nilai Q3, setelah itu nilai Q4, kemudian totalnya, ini boleh kita tekan enter. Kemudian mungkin bisa ditambahkan di sini berupa garis saja ya untuk pemisah. Kemudian total nilai kita ambil dari total. Oke. Demikian informasi ini. Terima kasih. Ya. Wassalam. Misalnya instruktur. Oke, setelah itu kita save. Sudah save. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita tes apakah alur ini sudah tepat atau tidak. With reason there is no RAM for, oke, karena belum dikirimkan. Coba ya, saya mau mengirimkan yang mana, kuis ini. Ya, saya mau coba dulu ya.
Kita ke sini. Tempel. Oh, kita mulai dari satu ya, supaya lengkap ya. Satu, Ctrl C, tempel, kemudian berikutnya yang kedua. Dua, empat, oh, empat, satu, dua, sekarang ketiga. Ketiga, kita masuk ke sini, kemudian enter. Ya, jadi saya mulai dari yang satu ya, quiz satu. The most, ya, oke. Okay. Saya kirim. Kemudian itu satu. Mana quiz 2? Quiz 2 ini, quiz 2. Misalnya 2 session kirim. Quiz 3. Misalnya saya pilih yang ini. Kirim. Salah itu ya. Kemudian ini keempat saya kirim. Tadi 6 ya. Kirim. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat di Power Automate-nya. Apakah sudah jalan atau tidak? There are no runs for this. Oke, ini submit test. Oke, sementara berjalan. To see it work now, submit a new response to select form. Jadi kita ambil yang keempat tadi ya. Ini. Kirim tanggapan lain. Misalnya 6 kirim. Nah, kita akan lihat di sini. Ah, your crow is running. Sementara berjalan. Nah, your flow run successfully ya. Jadi ini sudah ada informasi bahwa flow yang kita buat itu berjalan dengan sukses. Nah, itu berjalan dengan sukses berarti ini sudah bisa digunakan. Coba kita cek di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Lihat ya. Di data penampungan tadi ini ya, perhatikan, ini harus diperhatikan sebelum dijalankan ya, sebelum dijalankan. Oke, ini nama siswanya Abdul Rahman, emailnya ini, jawab key satunya, jawab key 1, key 2, key 3, key 4, kemudian key 1. Lihat kenapa dia menjadi 150? Nah, lihat di rumusnya. Ya, kita lihat di rumusnya. Ini yang dia hitung dari G2 sampai J4. Nah, gitu. Jadi G2 sampai J4 ini harus dirubah. Harus dirubah menjadi J2 saja. C2 ya. Nah, ini akan otomatis ter copy ke bawah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi diperhatikan baik-baik setelah ini diuji lagi, lihat lagi ya. Sekarang kita coba uji lagi ya, kita mau mengujinya lagi apakah sudah tepat atau masih ada kesalahan. Nah, oke. Nah, sekarang kembali kita edit ya, edit. Nah, kita tes dulu. Tes. Nah, to see, maka kita masuk ke sini. Ke satu dulu deh. Kirim tanggapan. Misalnya Indonesian kirim.
Kemudian saya kirim lagi ini dua, dua. Oke, kirim lagi ini. Java kirim. Kemudian yang terakhir yang empat ini, misalnya saya kasih salah, kirim. Nah, kita coba lihat di sini. Your flow is running. Oke, your flow run successfully. Kita kembali ke Excel-nya. Kembali ke Excel-nya, ini sudah ditambahkan dan rumusnya sudah cocok. Oke, seperti itu. Jadi, Abdul Rahman, kemudian setelah itu, ini data penampungannya sudah oke. Nah, sekarang kita coba cek di email kita, apakah sudah masuk atau tidak. Ya. Kita coba cek dari ini, saya close ya. Saya close. Oh, terlewat. Saya masuk ke office baru saja. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di Outlook. Mana Outlook saya? Ini Outlook saya. Ya, sambil menunggu Outlook terbuka. Nah, Bapak dan Ibu coba lihat sini. Ini yang terakhir masuk ya. Hasil kuis interaktif. Nih. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Saudara-saudari Abdul Rahman. Berikut ini adalah hasil kuis interaktif Anda. Nilai kuis 1, 25, ini totalnya 75. Demikian informasi ini, terima kasih, wassalam. Oke, jadi ketika kita tes pun ternyata sudah masuk. Ya, sudah masuk ke email kita. Ya, ini kan beberapa kali percobaan tadi. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi flow ini yang kita buat. Flow yang kita buat itu sudah berjalan dengan baik, ya, sudah berjalan dengan baik. Ya, kita sudah bisa kembali. Jadi kita bisa lihat flow kita. Ini hasil quiz interaktif, bisa diedit. Jadi sudah. Jadi setiap saat Bapak dan Ibu ketika ya, jadi ketika seseorang mengisi ini maka akan terkirim ke emailnya. Nah, sekarang mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mulai mengisi ya form ini. Mulai dari harus tertib dari kuis 1, kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi kuis 1 sampai kuis 4. Silakan isi dari 1 sampai 4. Jangan dilangkain ya. Oke, saya kirim ke kolom chat. Sorry. Ya, silakan Bapak dan Ibu, mohon untuk kita menguji apakah flow ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Quiz 1, 2, 3, dan 4. Silakan diisi ya, satu-satu. Sambil saya menunggu. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi formnya. Silahkan, boleh mengajukan pertanyaan atau raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, saya mau perlihatkan tampilan Excel-nya. Jadi data Bapak dan Ibu nanti bisa masuk kalau sudah mengisi quiz keempat. Jadi kalau 1, 2, 3 yang diisi itu belum.
Nanti setelah kuis keempat akan masuk ke sini. Ya, mohon izin saya minum. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah ada yang mengisi? Sementara, Pak. Sementara, oke. Sabar menunggu. Saya udah, Pak. Sudah, Bu Selvi sudah masuk nih. Bu Selvi, Pak Ansut, ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, coba dicek di Outlook-nya. Apakah juga sudah masuk di Outlook Bapak dan Ibu? Jadi yang berhasil masuk ini ada Bu Selvi, ada Pak Ansut, kemudian ada Pak Riswanto. Bu Bernadetta juga sudah masuk. Oke. Ya. Bapak dan Ibu yang sudah masuk, mohon dicek emailnya. Apakah ada email yang masuk? Saya udah isi, Pak. Tapi kalau belum masuk ke Excel-nya ya, Pak ya? Belum masuk, Pak. Pak siapa namanya? Abdal, Pak. Pak Abdal. Pak Abdal belum masuk. Apakah sudah mengisi kuis keempat? Oh iya. Ya, jadi syaratnya adalah 1, 2, 3, kemudian kuis 4. Karena kuis 4 yang merupakan trigger. Begitu. Oh. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ah, Pak Abdal sudah masuk. Ya, Pak Abdal sudah masuk. Ah, mohon mengecek Outlook-nya apakah sudah ada email yang masuk seperti email yang... Iya, saya dapat, Pak. Ya? Dapat, sudah. Sudah dapat, oke. Akan dapat yang ini ya, email ini. Nah, seperti ini. Jadi, itu akan otomatis terkirim ke email dari responden. Seperti itu. Jadi ini sangat membantu kita setiap kali siswa men-submit quiznya, quiz-quiz yang kita berikan pada video yang kita sisipkan interactivity, maka langsung otomatis terkirim ke siswa ini hasilnya dan rekapnya cloud kita bisa lihat di sini. Jadi ini nanti yang bisa kita lanjutkan ke analisa berikutnya, apakah mau diinput ke sistem penilaian yang kita miliki di sekolah atau mau diolah untuk bahan evaluasi pembelajaran. Ya, Ibu Tuti juga sudah masuk nih. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi inilah flow untuk mengirimkan hasil kuis secara otomatis dari video interaktif yang kita buat di pertemuan sebelumnya, ya seperti itu. Nah, berkaitan dengan tugasnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan kita dengan baik, dengan teliti malam ini, maka kalau dibuat menjadi 4 soal seperti ini, maka itu sudah dapat nilai sempurna, gitu. Oke, saya kembali ke room. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu Selvi, silakan Bu. Mau tanya Pak, berarti soalnya itu kita buat langsung soal. Terus saya lihat kayaknya di awal Bapak belum buat kuncinya ya, di belakangan gitu kuncinya, atau memang kita udah langsung setting kuncinya gitu. Terus soalnya tuh memang cuma satu-satu dan itu langsung dibuat kuncinya bisa apa enggak atau gimana, saya tadi masih belum paham di situ Pak. Okay. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ketika saya membuat tadi form ya, itu formnya
tidak ada kuncinya. Ya, tidak ada kuncinya. Lalu di mana kita melihat kuncinya? Kita buatnya di sini. Ya, buatnya di sini. Di Excel. Jadi di bagian atas nih. Jadi nilai atau jawaban siswa itu akan masuk ke sini. Akan masuk di jawaban Q1, jawaban Q2, jawaban Q3, jawaban Q4. Akan masuk di kolom ini ya. Akan masuk di kolom ini. Nah, kemudian kuncinya ya, kuncinya itu kita tuliskan dengan skornya di sini. Jadi jika C3, jika kuis 1 jawabannya Java, maka ya. Jadi jika C3 berarti yang ini ya. Jika isinya ini Java, maka skornya adalah 25. Jika bukan Java, misalnya Irian Jaya, maka nanti skornya akan dapat 0. Gitu. Jadi Ibu hanya membuat pertanyaan saja di form, nanti diolah di Excel online ini. Seperti itu ya. Seperti itu Ibu Selvi. Iya Pak. Terus saya lihat lagi, tadi kan saya jawab perasaannya udah benar ya Pak. Tapi saya dapat dua email nih dari Outlook, ada yang 75 nilai skornya, ada yang 100. Ya itu gimana itu Pak? Saya dapat dua kali email nih, dua-duanya dari Bapak kan, tapi satu yang 100, satu 75 gitu. Padahal di yang tabel ini 100 kan nilai saya, makanya loh ini yang benar yang mana gitu. Okay. Jadi masih berarti, belum mudah. Sebenarnya file penampungannya ini ada dua. File penampungannya ini ada dua. Saya mau perlihatkan di sini ya. Ini kan yang malam ini yang saya buat ya. Malam ini yang saya buat. Kalau Ibu mau lihat yang level 200 penugasan di sini. Nih. Nilai Ibu itu ada di sini juga. Okay. Ibu selfie ya. Nah, dari sini. Ini di sini dapatnya nilai 75 ya. Iya. Nah, ini dapat 75. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat flow dengan menggunakan quiz 4 ini juga. Jadi setiap kali orang mengakses form 4 itu akan ada dua penampungannya. Penampungannya di sini di nilai kuis Indonesia dan ada nilai data kuis interaktif. Iya. Ya, makanya betul. Ibu dan Bapak pasti mendapatkan dua email. Ya, iya. Berarti karena mungkin udah Bapak praktekin ya semalam, jadi masuk. Mungkin yang semalam ya. Jawaban kuisnya mungkin beda. Jawaban beda ya, ya Pak ya. Jadi skornya nggak sama ya. Ya, oh iya gitu kemarin, Pak itu. Yang kemarin ya, terima kasih, itu Pak. Ibu Selvi. Mana ini yang di sini kuncinya yang keempat itu adalah nine ya, nine, tapi malam ini kita setel kuncinya ke six ya. Yeah. Iya, jadi makanya berbeda nilainya. Kalau misalnya saya samakan di sini six dia ke menjadi nine juga, maka Ibu akan mendapatkan dua email dengan nilai yang tetap sama. Seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang oh, mau di... satu lagi. Silakan Ibu. Berarti semalam buat waktu saat buat saya kan kebetulan memang belum buat video yang PPT English tuh Pak. Itu berarti kuis interaktifnya juga satu aja ya Pak ya, di setiap jeda jeda kita mau buat berapa gitu, satu soal aja gitu Pak. Iya. Namanya kuis interaktif juga. Tidak boleh banyak-banyak. Ya, jangan sampai. Itu juga. Ya, jadi kuis interaktifnya ini sebaiknya satu saja. Karena itu kan per menit, ya. Jadi dikatakanlah seperti ini, Ibu menjelaskan sebuah topik. Ada satu yang kita ingin tanyakan. Nah, dimunculkan di detik kesekian. Nah, satu pertanyaan itu saja dulu. Kemudian masuk lagi ke scene berikutnya, ke waktu berikutnya. Nah, dibuat lagi satu pertanyaan. Jadi jangan satu kali interaktif itu langsung lima pertanyaan.
nanti siswanya tidak melanjutkan, langsung melompati, dia akan melompati ininya, apa namanya, Ya. formnya, langsung putar video gitu. Jadi harapannya adalah interaktivity ini memancing perhatian siswa ke video pembelajaran kita, seperti itu Ibu. Ya itu ya waktu di semalam di PPT itu harus sudah dibuat kuncinya atau belum, Pak? Tidak, tidak. Jadi jadi nanti di akhirnya apakah muncul skor atau enggak, Pak? Enggak. Tidak akan muncul skor. Karena kan Iya, nanti tanggung akan, jawab. iya, nanti akan muncul skornya di Excel online-nya tadi, Bu. Tapi kita nggak buat kuncinya, Pak. Iya. Tidak buat di Excel seperti yang penjelasan saya tadi, Ibu. Kita mengolahnya di sini. Kita mengolahnya di sini. Kalau kalau Bapak dan Ibu nanti melihat formnya, pasti akan ada respon, ya. Seperti saya tunjukkan lagi yang tadi, ya. Di form, mana form ini? Di form, kemudian kita lihat tugas 4. Ini kuis 4. Nah, ini di form ini akan muncul hasilnya juga, hasil respon dari Bapak dan Ibu. Agak lama dia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi form itu tidak diberi kunci. Proses pemberian kuncinya di Excel online. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ini responnya sudah 37. Responnya sudah 37 dan di sini tidak ada nama. Ya, tidak ada nama. Gitu. Jadi langsung langsung pada mengambil alamat email dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi di Excel, karena setiap kita itu memiliki email dan nama tampilan, ya, email dan nama tampilan. Nah, yang kita ambil itu adalah responder ID-nya, respon ID-nya. Jadi ini yang muncul. Nah, ini sangat berfungsi baik di domain yang sama, di domain yang sama. Kalau domain berbeda ini biasanya agak kacau. Kecuali kalau kita hanya mengirimkan email, mengirimkan dokumen tertentu saja, itu bisa. Tapi kalau domainnya berbeda biasanya masuk di spam. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Persilakan, Bapak dan Ibu. Ya, saya Pak Master. Ya, silakan Pak Ansut. Iya, yang pertama untuk memainkan nanti pada siswa kita, mereka nanti hanya aktif fokus mengklik di video saja, Master ya, tidak perlu klik link-link kayak tadi ya, itu ya. Tidak, tidak. Jadi iya. Yang kita berikan itu adalah link video kita, link video kita. Iya. Kemudian untuk anak-anak ini biar nggak ada akun Office 365 tetap bisa mengakses gitu ya. Atau bisa, harus ada. Bisa kalau kita gunakan stream maka itu harus satu domain dengan kita. Nah, untuk penugasan kita saat ini, maka boleh mengirimkan link-link saja. Ya, boleh mengirimkan link-linknya saja, yang link 1 sampai 4 itu boleh dikirimkan ke teman-teman yang ada di kelas ini. Karena videonya dan interactivity-nya kan sudah ada di tugas kemarin. Gitu. Jadi sudah include di situ. Nah, yang penugasan saat ini itu hanya akan melihat apakah flow itu berfungsi dengan baik. Gitu. Bisa dipahami Pak Ansut? Oke, siap Master. Iya, terima kasih. Bagaimana, sudah sehat Pak Ansut? Kemarin? Ya, ya. Nanti saya nonton video aja. Oke, oke. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, saya cek kolom chatnya, mungkin ada pertanyaan. Apakah soal dari Ibu Tuti ya?
Apakah soal kuisnya hanya dalam bentuk pilihan ganda saja? Apakah tidak bisa dalam bentuk lain, misalnya menjodohkan atau jawaban singkat? Saran saya pakai pilihan ganda untuk interactivity, ya. Kalau kita menggunakan isian singkat, ya, kalau menjodohkan di form sudah ada menjodohkan ya, Bapak dan Ibu. Kita cek dulu di form. Kalau menjodohkan nampaknya belum ada ya di Microsoft Form-nya. Quiz baru. Kan ada pilihan ganda, kemudian multiple answer. Yang agak berat Bu, itu nanti kalau di Excel online-nya mengidentifikasi jawabannya. Kalau kita menggunakan jawaban singkat, ya. Misalnya, siapa Presiden Republik Indonesia? Yang pertama, ada yang menulis Insinyur Soekarno, ada yang menulis Soekarno, ada yang menulis Bung Karno. Nah, itu harus dimasukkan ke Excel online. Jadi nanti rumusnya akan panjang di sini, Bu. Jadi if C16 sama dengan Soekarno, pakai N, ya. N dalam kurung C16 sama dengan Soekarno, koma C16 sama dengan Bung Karno, koma C16 sama dengan Insinyur Soekarno, koma 25, koma 0. Nah, itu agak panjang nanti kalau menggunakan isian singkat. Seperti itu, Bu Tati. Apakah di form bisa diatur durasi tampilnya? Kalau ya, prinsipnya yang interactivity ini adalah tidak boleh memakan waktu yang agak lama, karena interactivity itu ada di dalam video yang notabene video itu minimal 5 menit, minimal 5 menit. Makanya kemudian sifatnya interactivity soal yang kita masukkan ini adalah untuk memusatkan perhatian siswa kita terhadap topik tertentu, ya. Kalau kita mengatur waktu atau durasi tampilnya, khawatirnya nanti di form Pak Riswanto mengatur waktu, katakanlah waktu aksesnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang. Kemudian video itu diakses oleh anak-anak kita di luar jam itu. Di luar jam itu, itu jadi tidak bisa masuk formnya dia. Seperti itu Pak Riswanto. Pak Suprian, Pak, apakah tidak bisa dalam bentuk lain misalnya menjodohkan? Ya, jawaban saya seperti itu tadi ya, Bu Tuti. Kemudian Pak Riswanto, itu jawaban saya tadi. Ya. Terima kasih. Ya. Kemudian satu lagi, Master. Oke. Saya ya, silakan Pak Riswanto dulu, masih mau lanjut? Masih ada Pak? Sudah, Pak, sementara. Oh, sudah. Oke. Okay. Sudah sementara. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Ansut, ada lagi silakan. Iya, makasih, Master. Terakhir, bisa enggak didemokan langsung? Ketika anggaplah master demokan di situ berupa video yang terkoneksi dengan nilai-nilai tadi itu, dengan kuis-kuis tadi. Okay. Jadi seolah-olah memainkan video dan nanti ending akhirnya kelihatan pada tampilan Excel tadi untuk hasilnya, atau mungkin siswa langsung bisa melihat pada video itu, atau mungkin bagaimana? Nah, karena saya juga penasaran ini, karena saya biasa main ini tapi di LMS master ya. Okay. Tampilnya mungkin agak berbeda. Saya penasaran untuk yang automate ini. Terima kasih, Master. Oke. Okay. Jadi maksudnya Pak Adsut tadi itu ketika saya mengakses video ya. Ketika mengakses ya, videonya benar. Tadi saya tutup dulu supaya tidak terlalu banyak ini. Quiz tutup. Form. Kemudian ini. Di stream.
masukin tadi, mana videonya? Konten saya, kemudian video. Indonesia. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini filenya akan berjalan seperti ini. Price the. Ya, saya percepat ke sini. Sampai ini ada 4 ya. Ini quiz 1, quiz 2, quiz 3 dan quiz 4. Saya kasih dekat saja ya. Kasih jalan. The most populous Muslim majority country. Java, the world's most populous island, is home to more than half of the country's population. Ini buka kau. Ini ya. Jadi nanti akan ada buka. Buka quiz 1. Nah, ini akan muncul. Ini masalah jaringan kalau begini. Kita tunggu. Nah, ini akan muncul. Kemudian misalnya saya pilih Kalimantan ya. Saya pilih Kalimantan. Kemudian lanjut video. Nah, ini lanjut. Saya percepat sampai sini. Okay. Indonesia's climate is almost entirely tropical, dominated by the tropical rainforest climate found in every large island of buka Indonesia. Quiz 2. Buka lagi quiz 2. Indonesia has two seasons. Lanjut video. Ya. Ini bisa langsung saya percepat saja. Sini. And 700 local language. Often as their buka first language. Quiz 3. Ini Indonesian. Lanjut video. Itu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir. Ini. Tokul Main and further 19 in a tentative list that includes Bunaken National Park and Raja Ampat Island. Oke, kita ganti menjadi tadi kuncinya 6 ya, saya mau kasih 8. Lanjut video. Nah, ini kan sudah ya, jadi ini sudah masuk penutupan video. Kita lihat di sini data quiz interaktif. Apakah dia sudah masuk atau belum? Data quiz interaktif. Apakah saya sudah kirim tadi ya? Buka quiz 4 atau belum? Ini belum saya kirim, pantas ya. Hati-hati ya, ini belum saya kirim. Kirim. Oke, kita ke sini. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi yang tadi menandainya itu dari BH ya. Oh, Bapak dan Ibu ya, ini contoh kasus ya. Saya memang menjawab tadi pilih quiz 2 dan quiz 3, tapi saya lupa kirim, makanya ini dapat 0 ya. Ya, quiz 1 saya kirim, quiz 2 dan 3 saya pilih jawabannya tapi lupa kirim. Gitu, kita kirim. Akhirnya saya dapat 25 karena jawabannya di sini adalah yang keempat adalah 6 ya. Seperti itu Pak Ansut ya. Iya Mas Erlan, makasih ya, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Suprianto. Berarti file Excel harus disiapkan terlebih dahulu ya Pak. Saya tidak bisa mengakses form loading Pak Master. Oh ya, yang pertama yang kita siapkan satu form ya, satu form. Kemudian yang kedua file Excel online. Kemudian yang ketiga tentunya video interaktifnya gitu. Jadi awalnya mulai dari video interaktif, kemudian form, setelah itu file Excel online
Ya, ingat di file Excel online. Demikian Pak Suprianto, ada pertanyaan Pak Suprianto di kolom chat. Oke, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Suprianto. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka ada yang aktif. Oke, kalau tidak ada lagi, maka saya akan jelaskan berkaitan dengan penugasan. Untuk penugasannya sama dengan yang saya demokan tadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat alur otomasi seperti tadi dengan 4 form, ya dengan 4 form, maka itu akan mendapat nilai sempurna. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, mohon untuk mengisi redeem code dan surveinya nanti. Ya, Pak Muhammad Hariri, silakan. Ya, cuma mau konfirmasi itu Pak, apa namanya tadi di apa namanya ketika siswa menonton videonya atau menyimak videonya itu berarti dia tidak bisa lanjut tanpa harus kecuali harus menjawab dulu kuis ya. Bisa Pak. Dia akan terhenti dengan sendiri dan tidak bisa lanjut ya. Bisa Pak, bisa. Bisa lanjut itu. Oh, dia bisa. Bisa oh, lanjut. Dia bisa ya, lanjut. Jadi memang harus pengantarnya di awal sebelum sebelum video kita berikan kepada siswa, kita berikan petunjuk. Jadi berikan petunjuk ke siswa bahwa kuis ini harus dijawab dan kirim. Karena kasus tadi yang saya perlihatkan, saya sudah jawab tapi tidak kirim, maka tidak tercatat atau tidak terbackup di file Excel online kita. Jadi diperlukan satu arahan atau instruksi sebelum kita memberikan link video di stream ini, bahwa pastikan sudah mengisi atau menjawab setiap pertanyaan dan mengirim. Baru setelah itu lanjut ke video. Seperti itu Pak Muhammad Hariri. Oke, makasih, makasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Pak Suprianto tadi raise hand, silakan Pak, Pak Suprianto. Ya, Pak Master. Ini cuma mau nanya ini Master. Nanti ada modul tutorial ya, Master ya? Iya, ada. Ya. Nanti ya, makasih, Master. Nanti akan saya sisipkan dari ini Master Velo Pak Agus Duyanto yang bertanggung jawab terhadap Power Automate pada pelatihan kali ini. Gitu. Oh, siap. Ya. Makasih, Pak Master. Ya, terima kasih Pak Suprianto. Oke, Bapak dan Ibu, kita bisa selesai. Nah, mungkin karena materinya mudah ini kita bisa lebih awal selesai. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon untuk melakukan redeem code. Redeem code-nya ada di kolom chat dan mohon mengisi link quiz link surveinya ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak dan Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Master. Terima kasih Master Amang. Terima kasih Mister Amang. Iya. Ya. Nonton videonya tadi malam, video yang pertemuan ke ini cuman nggak sampai selesai. Oh, iya. Jaringan kurang bagus. Bagus iya. Baru setengah yang dinonton. Oh iya, Pak. Yang pertemuan pertama. Oh iya. Iya, biasanya banyak saya live video, gitu, Pak. Videonya aman. Iya, saya live biasanya live streaming, ya. Kalau yang malam ini saya tidak live streaming, menghindari jaringan agak lambat. Iya. Iya. Tapi tetap ada rekamannya, Pak, ya? Iya, tetap ada rekamannya. Di stream nanti. Iya, tetap. Oke. Ya, makasih, Pak. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.